Mengawali berita pada pagi hari ini, pemirsa, insiden kecelakaan terjadi di Pringsuran Temanggung pada Rabu 6 Juli 2022 siang. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil dan truk yang mengakibatkan mobil mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan badan mobil. Kecelakaan terjadi di Pringsuran Temanggung pada Rabu 6 Juli 2022 siang melibatkan sebuah mobil dan truk. Dalam insiden tersebut, mobil mengalami ringsek parah di bagian depan bodi. Dari informasi yang diterima, kecelakaan terjadi di jalan raya sekitar SMP Salomo 3 Pringsuran Temanggung, Jawa Tengah, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa penumpang mobil berada di pinggir jalan sembari menangis, sementara warga sekitar berusaha mengevakuasi akibat dari kecelakaan itu, di antaranya melakukan penarikan truk supaya tidak menghalangi badan jalan. Dalam peristiwa tersebut tidak sampai memakan korban jiwa, namun korban mengalami luka, yakni menimpa sopir yang mengalami patah kaki. Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui kronologi dan korban kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan tersebut. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Tim Liputan Madu TV mewartakan.